atau yang dia panggil prana, ini panggil ki, samud. Jadi dia boleh betul dalam betul vital force, tenaga, hayat. Dia panggil prana atau kina miti. Tenaga ni dalam tenaga hayat dalam badan ni, dia mesti tak ada ganggu, tak ada gangguan. Dia terganggu, terganggu yang ni jadi sakit. Jadi katakan tenaga hayat, vital force, satu energi dalam badan, tenaga yang tak boleh diganggu. Kalau sakit akibat daripada gangguan pada tenaga hayat, imbalance, imbalance of vital force. Jadi tenaga hayat ni apa dia? Tenaga hayat benda maknawi, topung tak boleh pegang, tak boleh implant, mas mamang tak boleh, tak jumpa, tak akan jumpa. Sebab tu pada elemen ubat penawar mesirah dalam bentuk tenaga, panggil energi ataupun panggil remedy. Sebagaimana hadis Rasulullah sebut, lebih kurang maksudnya, jika lalat jatuh dalam benjana kamu, jangan buang, benamkan. Lepas tu boleh susu boleh minum. Lalat. Jadi dia Jerman, orang putih pakai jam, Jerman pakai jam. Rupanya lalat tu sebelah sayap dia ada racun, sebelah sayap dia penawar. Lepas tu benamkan, boleh minum susu. Lalat jatuh dalam susu kita. Disebutkan bahawa dalam benda, semua benda ni dalam benda ada positif dengan negatif. Lalat, lalat tu sayap dia ada, ni ada racun, dia ada penama. Dalam proses potensiasi, satu proses di mana bunuh racun tinggal penama, proses potensiasi, potensiasi. Faham potensiasi, proses-proses satu dalam sembilan, 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 sembilan. Bagi yang baru, faham tak? Proses potensiasi, potensi. Contohnya kita ada garam, garam, garam natrium urticum. Bahasa saintifik ni bro, garam table salt tu natrium urticum. Tapi 1 gram campur dengan 9 gram lektus. Tumbuk kisah, tumbuk kisah dipanggil trituration. Masuk dalam otak, tumbuk, tumbuk pisang 2 jam. Dah rata betul. Jadi yang pertama kan dah rata ni dalam otak. Dah rata, pindahkan botak-botak baru, 1 dalam 9 ni. Jadi ini 1x, ni 2x. Kalau bayar, bayar belajar bagi kimia, tak pada mulai 3x. Kita bagi orang yang 3x. 1 dalam 9, 1 dalam 9 sampai 20 sampai 1 per trituration. Proses trituration. Nak belengkan proses yang bau dia lama kan, bau. Faham tak? Proses trituration ataupun dalam, dalam kalau, kalau belum bentuk air dipanggil trituration. Posisi ni kita ambil test tube isi 99 mil etanol, 70% etanol, dipanggil dispensing etanol. Jadi masukkan garam 1 gram. Jadi ini 1 per 100.
satu persatu kan. Yang ni dia ambil, ambil ni pindah ke masuk cuci baru. Jadi ni 99 lagi, ambil satu ni, masuk yang baru. Jadi 1/100 kuasa 2. Soalnya sampai ini dipanggil apa? 1C. Kalau 30C artinya 1/100 kuasa 30. Kalau apa ni potensi C, setisimal potensi. Jadi yang ini dah melepasi nombor Avogadro. Avogadro kata tiap-tiap benda tu mestilah 6.023 kali 10.23. Nombor Avogadro. Avogadro kata tiap-tiap benda atom ni masih ada sampai unit. Jadi kalau kita tengok ni lebih kurang 1/10.023 lah. Nenek kata dia tolak lah kan. Dia sama dengan 10 kuasa tolak 23. Ini dah berapa? Ini dah 10 tolak 60. Sebab tu ada parti klikankan dia. Kata orang parti tak ada ubat, dia boleh buat kosong. Plus good effect saja. Plus good effect pada orang dewasa mungkin lah. Kadang-kadang budak-budak dengan melarap-larap beri cawan mila 30 sini. Kadang-kadang macam ni pula ada. Tak faham pun dia. Jadi kita pasal dia bekerja dekat, dekat apa ni? Ni lah. Betul pun. Lagi macam yang betul pos. Betul ni. Kan betul pos. Betul pos satu tenaga yang tidak nampak, tidak boleh ketukang, tidak boleh tumpung, tidak boleh dimasukkan. Tapi dia ada. Jadi ini nombor Avogadro, artinya satu benda tu juzuknya masih ada. Satu benda atomnya akan masih ada sampai limit tu. Beyond tu tak ada. Jangan kosong. Kalau kosong macam ni dah kosong lah. Sampai 60. Kalau 60 dah kosong. Artinya 60 mu tu ada kosong, pen kosong, 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 kosong 60 kali. Krem. Terlalu halus, dah tak ada. Pasal ubat bekerja pada vital force. Faham eh? Itu basic. Okay. Tanya yang X. Siapa nak panggil yang X dengan C tadi tu? X tu 1/9 tak? Beza dia tu? Potensi begini. Kalau matematik tengok potensi. Potensi buat bawang pati ada 3 yang besar. Pertama dipanggil decimal. Desimal ni 1/10 kuasa n. Ok. Simbol dia nx. Contohnya kita ada perum. Perum force 3x. Ada yang kit orang pati tu ada 3x, 12x n ni nombor, nombor bilangan pencairan dia. Satu lagi dipanggil centesimal. Centesimal punya sini 1/100 kuasa N. Contohnya N NC. Contohnya kita ada arsenik. Arsenicum album 30C. Satu lagi dipanggil LM potensi. LM potensi ini 1/50,000 kuasa N. Simbol dia LM. LM NLM ataupun dia punya Q. Q potensi. Semua ni ada dalam organon. Yang ini organon akhir, dipanggil organon edisi ke-6 sebelum apa, animal mati. Ditulis dalam organon Organon Sick Edition. Ini. Yang ini yang boleh guna bagi setengah jam sekali, 5 minit sekali. Yang ini biasa kita guna 3 kali sehari atau 5 kali sehari. Yang ini
boleh dia empat, lima kali sehari. Dan ini yang cepat. Dan ini kita kenal sebagai potensi yang tidak membentang, tidak agresif. Faham? Soalan. Dalam kena juga dia juga pemasih, pemasih cara-cara penjaga kuat, cara-cara penjaga penawar. Dan penawar kita dipanggil remedy. Dia ada herbal, dia herbal dapat drug, drug dapat remedy. Dia herbal tu ada drug dia, ada koloid dia, ada punya saponin dan lain-lain lagi kan. Kita pun tentas daripada barang ini, benda-benda yang tentas kan barang ini ataupun penawar. Saya sebut remedi lah untuk penawar tu, kata penawar jampi tu kan, ini penawar, penawar tu berubah gitu, penawar remedi kan. Faham eh?